Ini adalah murni pelaku curas, ya, tidak ada keterkaitan dalam bentuk apapun. Nah, ini memang curas dan pelakunya seorang diri. Jadi tidak ada kata-kata penyerangan, tidak ada kata-kata ataupun motif yang lain-lain. Ini murni bahwa pelaku melakukan curas. Bagaimana yang kita sampaikan bahwa sudah dan alhamdulillah kita sudah berhasil menangkap pelaku tersebut. Yang mana pelakunya dengan inisial JNI, saudara JNI, dan memang modus operandinya yaitu dia membawa senjata tajam untuk mencongkel pintu sebagai akses dia untuk masuk ke rumah. Nah, kemudian dia melakukan pencurian karena diketahui oleh pihak korban, kemudian yang bersangkutan kena panik, akhirnya senjata tajam itu digunakan untuk membacok ataupun melukai daripada korban tersebut. Pelakunya ada hubungan keluarga dengan korban. Ya. Apa motifnya, Bang? Motifnya, ini kan keluarga. Betul, dia melakukan pencurian. Pencurian pepet. Ya, karena dia butuh uang sehingga dia melakukan pencurian. Tidak ada motif lain.